Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian bagi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita mau beri pujian bagi Raja Mulia. Yesus Kristus Tuhan telah lahir bagi kita semua. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Beri hormat
Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pagi hari ini. Berapa banyak yang percaya pagi ini kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kita percaya ada banyak berkat Tuhan yang akan kita terima di sepanjang ibadah perayaan Natal kita hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Serta terima kasih atas kehadiran setiap saudara yang pagi hari ini percaya bahwa pagi ini pagi berkat, pagi sukacita buat kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman penting. Bapak Ibu Saudara harap perhatikan karena pengumuman ini juga akan menjadi berkat juga buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Iya. Mohon perhatiannya sebentar untuk mengenai kegiatan ibadah kita sepanjang minggu ini dan juga di bulan Desember ini. Kami mengharapkan untuk Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada, kami membagikan glowing dan kami harapkan untuk membawa pulang glowing yang ada karena ada informasi penting mengenai seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita di glowing yang ada. Dan juga kami telah siapkan sama slide yang sama-sama boleh kita menyimak kegiatan kita sepanjang minggu ini. Ya, di setiap hari Selasa pukul 19 di Glow Tower lantai 6 kita ada komsel GSG atau pemuda dan doa pengerja. Dan doa ini juga terbuka buat umum, buat jemaat Tuhan yang mau terlibat atau bergabung bersama kami. Lalu di setiap hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu dan hari Rabu ini akan dilayani oleh Ibu Imelda Wiguna di Rabu tanggal 7 Desember di Glow Tower lantai 7. Kami mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang hadir di pagi ini bisa bergabung bersama kami dalam ibadah tengah minggu setiap hari Rabu. Lalu di setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan 12 kita ada doa puasa bersama dengan kami di tim pastoral yang ada. Dan doa ini juga terbuka buat jemaat Tuhan yang mau bergabung bersama kami dalam doa, silakan datang. Dan di setiap hari Sabtu pukul 4.45 kami ada doa fajar bersama dengan tim pengerja yang ada di Glow Tower lantai 6. Dan doa ini juga terbuka buat jemaat Tuhan atau Bapak Ibu yang hadir di pagi ini bergabung bersama kami, silakan datang setiap hari Sabtu jam 4.45 di Glow Tower lantai 6. Ya, juga di setiap hari Sabtu pukul 18 ada ibadah GSG atau pemuda dan hari Sabtu ini akan dilayani Pendeta Doni Tompunu Sabtu 10 Desember 2016 di Glow Tower lantai 6. Anak-anak muda yang hadir di pagi ini kami mengundang mereka untuk bisa hadir dalam ibadah GSG di setiap hari Sabtu pukul 18. Dan minggu depan kita ada dua sesi ibadah jam 7.30 dan juga jam 10.30. Kita akan dilayani Pendeta Hari Sanosa. Kami mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini bisa bergabung bersama kami lagi di minggu depan. Karena kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Hari Sanosa. Nah, di bulan Desember ini kita ada KKR Kesembuhan jam 19 tanggal 14 Desember hari Rabu. Kami mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini bisa bergabung bersama kami. Ingat catat tanggalnya 14 Desember KKR bersama Pendeta Gilbert Lumandong. Dan ada Natal GSG atau pemuda, catat tanggalnya tanggal 17 Desember 2016 bersama Pendeta Andi Panggabean di Glow Tower lantai 7. Kami himbau untuk jemaat Tuhan yang punya anak muda boleh catat tanggalnya dan kita boleh bersama-sama kembali dalam tanggal Natal GSG. Lalu kita ada KKR Natal di tanggal 25 Desember. Ini kita adakan cuma satu kali sesi ibadah jam 10.30. Dan kita akan dilayani Pendeta Gilbert Lumendong. Kami mengharapkan untuk catat tanggalnya dan kita boleh masukin di agenda kita. Lalu di ibadah tahun baru kita akan dilayani oleh Pendeta Jacqueline Solese. Ingat kita juga hari Minggu dan ini hanya satu kali ibadah jam 10.30. Ya, itu saja pengumuman dari gereja dan kami mengharapkan untuk Bapak Ibu bisa mengikuti dan informasinya ada di glowing yang ada. Ya, kami silakan kembali kepada WL. Puji nama Tuhan, saudara yang gak kasih. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.
Puji nama Tuhan. Hari ini kita sangat bersuka cita karena kita merayakan Natal Yesus Kristus Tuhan kita. Kelahiran Sang Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Kita bersyukur karena kita berharga di mata Tuhan. Saatnya saudara kita akan memberikan korban persembahan. Tapi sebelumnya mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, mau datang ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segalanya, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri bagi kami semua. Saat ini kami siapkan hidup kami untuk memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi persembahan spesial di perayaan Natal ini Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Sambil memberikan yang terbaik, kita naikkan satu pujian untuk Tuhan.
Puji nama Tuhan, Saudara yang kekasih. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Singer silakan duduk, choir silakan duduk.